Famous Cemetery. Jadi horror gini ya. Kok jadi horror ya? Eh beneran nih serius. Kita bukan nyari map, malah nyari sesuatu yang goib. ini udah malam-malam kan nyarinya. Oh iya, siapa tahu Google-nya datangnya malam-malam ke kuburan ya. Wah, serem banget sih, parah. Tiba-tiba ada penampakan, aduh. Oh my god. Gue kaget ya. Astaga. Ada orang pakai baju merah, kaget. Sumpil kaget. Beneran kaget, loncat loh. Nah, di sini ada blut-blutannya. Nanti ada circle-circle-nya, kasih ada ultra, large, medium, small, mini sama bullseye. Nah, semakin kecil circle-nya semakin gede poinnya. Kalau kamu udah yakin, kamu bisa pilih yang bullseye, dapat 5000 poin. Kalau ultra, circle-nya gede, itu cuma 500 poin. William Elizabeth. Iya deh, kayaknya ini Inggris ya, bener ya Kaci ya? Kayaknya sih gitu kok. Ini kan sistemnya kan collab gitu ya. Jadi aku nebak dulu deh di Inggris deh. Kalau bener, nice. Nanti kalau misalnya salah bakal ada merah-merah di aku. Coba ya aku quiz ya. Bener apa enggak nih? Eh bener Kaci, di Inggris. Wadidaw. Di London. Mantap. Oh, namanya Highgate Cemetery. Oh my god, bro. Oh, bisa jalan sekarang. Lah, Kaci malah bacain batu nisan, ntar bangun gimana? Aduh, serem juga ya. Tapi jauh sih dari Inggris ke Indonesia, kayaknya dia mager deh. Eh, bisa teleport, Kaci. Oh, kayaknya aku tahu di mana deh. Yunani kah? Kamu coba lihat ke arah gunung, di sana ada kayak patung gede banget. Di atas gunung ada patung yang lagi kayak... Ini bukan sih... Apa yang di Brazil tuh, apa nama patungnya? Cristo Redentor, tau gak? Ini ada namanya Jesus Rodriguez. Oh, itu nama cemeterinya kali ya? Enggak, nama orang namanya Jesus. Wow. Oh iya bener, kasih ini di Brazil dah kayaknya deh. Nama-nama ya, orangnya itu loh. Jacico da Familia Solon. Itu bahasa Brazil, Kak. Nggak tahu. Kaci nggak nonton bola sih. Tuh Andre Luis Monteiro, Brazil. Wah, ini. Brazil sih. Dan di situ ada patung Cristo Redentor di Rio ini, Rio de Janeiro ini kayaknya deh. Patung Rio-nya ada. Itu Cristo Redentor, patung Rio tuh yang di atas tuh. Kamu lihat nggak sih di atas gunung? Oh iya. Ya kan? Oh iya. Oh ini Kaci, ini dah kayaknya dah. Mana? Oh iya, di cemetery. Iya kan, cemetery São João Batista. Gas. Bullseye. Coba kasih dulu bullseye. Jangan bullseye, mini aja dah. Wah, bener. Nah, baru aku bullseye. Gas. Coba ya. Wih, bener, deket banget. Gila. GG Gaming, deket banget. Wah, jago ya kalau co-op ya. Ya gila, kita Kaci itu, wah gila deket banget Kaci, cuman berapa meter itu? Cuman 10 meter paling itu kita. Aduh, ini di Jepang gak sih? Di Jepang, kalau gak di Cina dah. Iya. Ah, Cina ini tulisannya noh, liatin dong, pinyin. Gak kelihatan tulisannya. Kamu nengok belakang Kaci, langsung ada tulisan Cina. Bukannya kanji. Emang ini kanji? Enggak ah, Cina. Oh, ini Cina nih. Bentar, ini Cina atau Taiwan? Kamu lihat ada patung itu nggak yang dipakein topi merah sama kayak kain merah gitu? Hah? Itu apa tandanya deh, maksudnya deh? Tahu nggak? Tandanya biar dia nggak kedinginan. Tapi kan itu patung. Kok jadi horror? Kalau di Bali diselimutin karena emang itu ada hantunya. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya ngelihat pohon gitu terus ada yang kain kotak-kotaknya itu dikelilingin, itu berarti ada penunggunya di situ. Oh. Jadi semua pohon di Bali gitu yang sekiranya keramat gitu ya. Tapi ini coba Kaci lihat ke kuburan-kuburannya juga deh. Itu ada beberapa kuburan yang batunya itu dikainin juga. Fix di Bali sini. Di Bali. Bali berubah kultur ya, guys ya. Tapi kainnya tuh cuma di leher doang gitu loh, kayak celemek. Wah, celemek apa sih namanya? Iya, kayak buat makan gak sih? Iya. Mending suruh makan sesajen, guys. Jadi kayak biksu gitu gak sih, Kaci ya? Emang biksu pakai celemek? Enggak, maksudnya itu kayak baju biksu gitu loh. Cuman warnanya merah doang, kalau dikuningin warnanya kayak biksu itu. Wih, ada audio guide-nya. Gila juga nih kuburan ada audionya. Ada audio guide? Iya, serius.
itu audio guide 92 suara penampakan. Wah, aku nemu kayak rest area apa namanya? Oh, bisa sih kayaknya di sini-sini aja kayaknya. Nggak berkutik. Wih, aku nemu logo OBS, Kaci. Lah, kok bisa? Iya, ini logo OBS. Ini loh kayak klan-klan di kayak di klan di Jepang gitu, tapi kayak logo OBS. Sumpah logo OBS ini. Ini kamu main Genshin Impact enggak, Kaci? Main. Nah, ini kayak rumahnya Ayaka, sumpah. Itu di Jepang enggak sih? Iya loh. Mana? Ini Jepang dah kayaknya. Nah, iya, kok kayak rumah Ayaka. Iya kan, ada logo OBS lagi. Kamu lihat logo OBS enggak? Tuh, ini kayak kuil-kuil di Jepang gitu ya. Tuh, ini ada air holy water. Terus ini kamu pernah nonton anime yang kalau ke kuil terus bisa kayak tebak keberuntungan gitu, tahu kan? Iya. Nah, ini ada juga nih di sini nih. Coba lihat ke atas. Oke, enggak ada apa-apa. Cuma ada awan ya dan pohon-pohon tinggi menjulang. Ini kesini bukan buat ziarah, buat liburan. Bagus banget dah tempatnya dah walaupun kuburan ya. Iya, makanya. Coba aku ultra deh, aku daerah Cina nih ya. Nah, salah. Wah, salah. Bukan di China. Apa China sebelah kiri ya? Apa China sebelah sini, Kak Ci? Ini aku tandain nih. Bisa jadi China sebelah sini ya. Mau coba kah? Kalau bukan, wah ngeprank banget sih sumpah. Plot twist banget ini kalau bukan di China. Wih, beneran Jepang. What the hell? Wah, plot twist banget sumpah. Di Jepang beneran, gila. Jepang, wahi. Di Osaka. Di namanya Okunoin Cemetery Tonkatsu. Wah, sumpah plot twist banget ini, gila di Jepang. Iya kan, makanya itu ada kayak logo-logo Ayaka, logo OBS lagi. Kayak rumahnya Ayaka. Gila, 0 poin Kak Ci. Ntar ini di Indonesia gak sih? Iya nih, jeruk purut nih, jeruk purut. Ntar, macet gak di luar, macet gak? Kalau macet berarti emang jeruk purut. Di daerah Casablanca ya. Kuburan militer Amerika, oh bisa jadi. Coba lihat namanya, Brady. Oh jelas bukan Indonesia ini. Arnold. Iya tuh, tadi ada yang bilang katanya ini kuburan tentara ya, kayak bener deh. Iya kayaknya emang. Ya, kita ngikut keramaian. Ini ada tulisannya soalnya Kak Ci. Apa? On famous eternal camping ground, their silent tents are spread and glory. Oke. Aku nemu palang. Wah, di mana tuh? Lo belum nyampe. Aku lihat mobil polisi nih, aku nemu polisi. Arlington, tahu enggak Arlington di mana? Oh iya bener. Amerika, benderanya Amerika. Arlington, coba cari ya, Arlington. Dekat Roslyn. Roslyn di mana, Roslyn? Dekat Washington. Oh, nama kuburannya tuh Arlington Cemetery. Chicago tuh mandanya Cibadak, guys. Chicago tuh kayak sebelah utaranya Cibaduyut. Oh, kaget. Di kota tuh hitam ternyata. Ternyata ada imposter di situ. Dekat Key Bridge, terus namanya itu Arlington Cemetery. Kayak sekitar sini deh. Dia dekat jembatan kasih, berarti tandanya ada air di situ. Ini katanya Arlington di Texas, di Dallas, hah? Masa sih? Arlington di Texas. Ini banyak tumbuhan-tumbuhan loh. Texas tuh kan gersang enggak sih tempatnya? Arlington bukan Harlington, Harlington kan itu. A pakai A bukan H. Dallas. Oh iya bener. Wih, GG Gaming. Sumpah. Respect buat viewer Kak Ci. Kalau misalnya Kak Ci nyasar bisa nanya viewer aja. Nah, deket Key Bridge namanya. Oh, ini ada Arlington Cemetery nih. Mana? Nih. Oh iya, itu fix banget di situ. Iya. Iya itu. Kok enggak ada bridge-nya? Itu kan maksudnya kan arah jalan ya gitu lah, di papan jalan itu. Jadi masih ya berapa ratus meter kali. Iya udah Kak Ci, bener fix banget di situ Kak Ci. Let's go. Okay. Bull eye. Lah. Kok salah? Di prank Arlington. Lo kok. Coba aku guys di sini ya. Pinggiran dikit. Lah. Ada Arlington juga di Washington. Oh iya ya, wah gila, banyak Arlington ternyata di. Terus beneran Arlington National Cemetery juga dong. Ada kuburan Presiden John F. Kennedy, mantan presidennya Amerika. Ini kayaknya Korea gak sih?
Korea, kamu tahu dari mana itu Korea? Nonton drakor. Kirain nemu di mana gitu clue ya. Clue dari drakor ternyata anjay. Javier Abastoflor. Wah, Brazil lagi. De Julio. Estanos La Vienta. Tapi keren juga ya. Iya. Ininya vertikal. Oh, ini abu enggak sih? Abu enggak sih? Iya, abu doang deh kayaknya ini deh. Oh, Kaci, aku nemu pintu, Kaci. Kok nemu aja sih? Aku nemu pintu ke dalam bawah tanah, gelap banget. Masuk, 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 masuk. Digembok. Wah, serem banget. Ini kayaknya kuburan kolonial enggak sih? Atau mungkin bekas penjara dulunya. Familia de Argandona. Maradona, Argentina. Argentina. Enggak tahu, ngasal aja karena ada nama Maradona ya, Argentina. Mentang-mentang kemarin menang ya. Iya. Eh, jangan-jangan dari Argentina nih. Oh, kenapa itu masuk? Kok bisa ketemu pintu sih dari tadi kayaknya? Muter-muter doang ini enggak ketemu pintu. Wah, aku nemu denahnya, Kaci. Wah, gas. Nih, nama kuburannya itu Cementerio General de Sucre. Itu kuburan pusat kacang sukro. Ini selama kita main geogeser kok gak ada Arab ya? Tapi aku pernah nemu Dubai. Cakep banget, parah Dubai. Oh, demi apa? Pengen lihat. Keren banget dah Dubai. Bener-bener kotanya maju banget, mantep banget. Amerika pun kalah jauh. Bener-bener bagus banget. Dubai itu beneran bagus banget tempatnya. Pokoknya pintu lagi. Pintu menuju penjara bawah tanah. Oh, nemu lagi sih kok. Dari tadi Kachizo nemu pintu terus deh. Apakah aku akan menemukan pintu kemana sajanya Doraemon? Aku coba tebak Roma deh. Ikutin kata viewer Kachi coba. Kalau salah fix ke prank lagi deh. Deh aku coba ya, Roma ya, Italia ya. Coba ya, aku coba ya. Coba. Salah. Berarti antara Brazil, Argentina. Ya, antara Brazil sama Argentina deh kayaknya deh. Voting, polling di chat. Polling di chat, Argentina atau Brazil gitu. Guys, Argentina atau Brazil, guys. Kita udah kayak mau taruhan Piala Dunia ya. Argentina apa Brazil? Perasaanku sih di Argentina ya. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau itu Brazil. Ini lagi Spanyol. Spanyol kayaknya enggak deh. Ini soalnya aku kena Spanyol tuh. Dan di Spanyol enggak merah. Paul sih bilangnya Argentina mayoritas ya. Yah, atasan dikit di Bolivia. Oh, Bolivia. Koi mili gaya. Itu main dia. Oh, alah. Oh, iya, itu tuh Sucre, Sucre. Iya, itu Sucre. Cementerio Sucre, Sucre General. Oh. Ya kita cuma nebak 2 doang, Kaci. 3-nya enggak ketebak, 0 poin. Cuma sepertiganya doang. Iya, parah banget. Hina banget kita aja.